Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harik Official. Video tutorial kali ini kembali kita akan belajar bagaimana cara membuat foto menjadi efek lukisan atau menjadikan sebuah karikatur dengan teknik smooth painting dengan menggunakan Photoshop. Oke teman-teman sekalian, kita buka saja aplikasi Photoshopnya. Nah, pertama-tama teman-teman sekalian kita cari dulu sebuah foto. Teman-teman pilih file, kemudian pilih open. Dan sebuah foto. Setelah itu, teman-teman sekalian, jika kita sudah mendapatkan sebuah foto seperti ini, teman-teman klik kanan untuk membuat duplikat atau menekan Ctrl J pada keyboard ini. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, foto yang hasil duplikat ini atau dari namanya ini foto asli ya. Ini kita akan berikan efek ya. Atur dulu pewarnaannya ya. Ini opsional teman-teman ya, tergantung foto teman-teman. Setelah itu teman-teman sekalian, kita akan berikan efek sharpen, masuk di filter, kemudian pilih sharpen, kemudian pilih unsharp mask. Ini juga untuk nilai-nilainya tergantung ya foto teman-teman sekalian. Oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kembali kita buat duplikatnya teman-teman. Ctrl J, klik kanan, kemudian pilih duplikat layar. Kemudian untuk yang ini kita rubah pewarnaannya menjadi overlay. Setelah itu kembali masuk di filter, kemudian pilih order, kemudian pilih high pass. Kembali jadi diupayakan jangan terlalu ke kanan teman-teman, ke kanan itu sebenarnya akan sampai nanti. Jadi rasa sudah cukup teman-teman, ini oke. Setelah itu teman-teman, ini yang hasil komentar tadi, kemudian ini potasi. Nah itu teman-teman sekalian, dan menggunakan itu. Selanjutnya teman-teman sekalian,
menarik seperti ini teman-teman sekalian. Dengan menggunakan Smooth ya. Teman-teman ini ya agak sedikit soft ya. Kemudian di strength-nya teman-teman pasang 75%. Jadi penyembuhannya itu sesuaikan dengan alur ya. Sekalian setelah jadi untuk penyembuhan
kemampuan wajah dan bajunya. Untuk kalian, untuk rambut ini nanti kita akan ganti di sebelah sini. Brushnya sini saya gunakan jenis brush buat sekalian. Langkah selanjutnya premiumbeat.com ya, setelah itu teman-teman premiumbeat.com baru kembali layar baru kemudian di kelas tingkat teman ya. Kita akan baik ya. Thank you.
jodoh. Dulu. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ini kita akan teman-teman sekalian akan buat variasi di sini. Kita naikkan dulu. Kemudian teman-teman pilih lagi atau buat sebuah layar baru. Di sini kita akan buat variasi bawahnya tambahan menggunakan brush asap rokok atau brush smoke. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Demikian teman-teman ya, teknik atau cara pembuatan foto memberikan efek lukisan dengan teknik smooth painting dengan menggunakan Photoshop. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya.
suara baik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.